Okay, tuan-tuan, ini adalah keyless untuk Mitsubishi Xpander. Saya ingin menunjukkan cara membuka remote ni untuk kita tukarkan bateri. So, dekat Xpander, dekat meter akan tertunjuk bateri low. So, kalau bateri low, tak semestinya bateri pada kereta low. Bateri pada remote juga boleh low. So, kita kena buat pertukaran lah. So, cara kita nak keluarkan kunci ni, kat sini ada locking. Kita boleh tekan dia dan keluarkan kunci lah. Sekiranya bateri anda low pada kereta, boleh membuka pintu dengan kunci ni lah untuk membuka pintu lah. Untuk start still tak boleh sebab bateri kereta anda low. Okey, cara nak keluarkan, nak tukarkan bateri, di sini ada tempat kita untuk kita tolak dia. Sorry. So anda lihat dia sudah pun terangkat. So di sinilah bateri tu. Okey, saya nak tunjukkan model bateri CR2032 CR model tak kira jenama apa, model dia kena CR2032 lah. Kalau tidak ianya adalah nipis ataupun tebal lah, nanti tak enggan masuk. Okey, cara nak buka bateri ni, kat sini ada lubang. Tolakkan je ke atas. Okey, bateri dah keluar. So lepas tu kita tukarkan bateri yang baru. Okey, cara nak pasang balik pun sama juga. Slotkan masuk sebegini. Lepas tu tekan balik lah ya. Okey, siap lah. Itulah caranya membuat pertukaran bateri remote untuk Mitsubishi Xpander. Okey, tanpa pasang kita boleh test terus pada kereta dan try start kereta. So status tu akan kembali normal lah. So tiada lagi masalah bateri low, dan barulah kita pasang balik pasang balik cover ni. Masukkan dulu daripada bawah ni dan klik masuk je. Okey, sangat mudah dan senang. Budak-budak kecil pun tahu buat. Itu saja sekadar perkongsian untuk pertukaran bateri remote untuk Mitsubishi Xpander keyless. Sekian, wassalam.